بسم الله الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور مهداساتها wa kullu mudasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar Alhamdulillah mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini malam Selasa tanggal 24 Jumadil Akhir 1440 1 Hijriah tanggal 17 Februari 2000 20 Alhamdulillah kita sehat walafiat semuanya Baru saja kita melaksanakan Salat maghrib berjamaah Insya Allah kita akan melaksanakan Salat isya berjamaah Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita Mudah-mudahan Allah menerima dosa-dosa dan kesalahan kita Para jamaah sekalian rahimakumullah pada kajian kita Tanggal 19 Zulhijjah 1440 Hijriah Malam yang sama Di masjid yang sama Kita mengangkat tentang Beberapa amal yang bentuknya bacaan yang Nabi mengamalkan dan Nabi menganjurkan. Ada amalan yang Nabi anjurkan tapi Rasul tidak mengamalkannya. Ini amalan yang dipraktekkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Nabi menganjurkan kepada kita untuk mengamalkannya. Tema kita malam itu malam tanggal 19 Julhijah itu amalan-amalan bacaan-bacaan yang diwasiatkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Keren, karena banyak sekali bentuk bacaan-bacaan yang Nabi ajarkan pada malam hari ini, malam Selasa kembali 24 Jumadil Akhir 1441. Julhijjah, Muharram, Sapar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Awal, Jumadil, Akhir. Artinya sambungannya sembilan bulan. Dari kajian pertama sembilan bulan hanya kita sambung. Itulah kelemahan-kelemahan kita kadang-kadang dalam menyampaikan dan kita tidak teliti yang mana yang belum tuntas. Dulu ada beberapa macam yang sudah kita sampaikan. Di antaranya kata Nabi, "Man qara'a ayataini min akhir surat Al-Baqarah fi lailatin rahul Bukhari Muslim." Di antaranya pasti jemaah ingat semuanya. Siapa yang membaca dua ayat di akhir surah Al-Baqarah pada setiap malam, maka Allah mencukupkan kehidupannya. Jadi, mencari pintu rejeki itu jangan macam-macam. Jangan mencari benang, amas, jarum, amas, apa macam sebagainya. Babat, sal, jimat, taruh di celengan. Memang orang kadang melihat, pang, apabila dia taruh di celengan itu, tapi itu cara yang salah. Rasulullah SAW mengatakan, Allah cukupkan kehidupannya. Manakala dia membaca dua ayat di akhir surah Al-Baqarah Tapi membacanya tiap malam Tidak panjang pak insyaallah 80% pian yang hadir nih Hafal itu Apa ayat itu? Amanar Rasul 285 Dan 286 karena Al-Baqarah itu 286 ayat 285 dan 286 Rasul menjamin hidup berkecukupan Namun amal yang ringan dan besar sekali manfaatnya Banyak yang kita kadang tak amalkan Kada istiqomah mengamalkannya Maaf, termasuk ulun sendiri kadang-kadang kada kadang -kadang ingat lagi sudah mengantuk benar

Pansurna Al-Kamil Kafirin Masih kita mengulang sedikit Amalan yang kedua yang diwasiatkan oleh Nabi apa? Man hafazo Beda kalimatnya Pada saat dua, rakaat dua ayat akhir Al-Baqarah Nabi menyuruh man qara'ah Man Siapa yang membacanya? Artinya manakala Bapak mau membaca, mau dihafal, mau tidak baca pakai Al-Qur'an tidak masalah. Tapi hadis yang kedua, perintah yang kedua dari kepada Abu Darda radhiyallahu an Man hafaza, hafiz. Artinya menghafal. Siapa menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi Usima dajjal Maka Allah bentengi daripada dajjal Sepuluh ayat pertama Tadi dua ayat terakhir Al-Baqarah Ini sepuluh ayat pertama Al-Baqarah Tapi dihafal Al-Baqarah itu jumlahnya berapa? Seratus Sepuluh ya Seratus sepuluh ayat kah lebih? Seratus sepuluh ayat atau delapan puluh tiga ayat? Delapan puluh tiga yasin kan? Ulun bisa tabuh huruf Mbak Nur Yasin asal surah Al-Baqarah. Al surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi maksud ulun. Surah Al-Kahfi. Al-Kahfi itu 110 ayat. Yasin 83 ayat. Tapi Yasin kita hafal sambil beberapa jam pajam Karena mulai bahari kita beyasinan. Mbahnya tuntung Yasinan baca doa selamat kuncang. Minggu kena ada siapa pulang keluar lontong keluar nasi kuning boleh kan? Jumat kena hafal kita takuni jenah hafal surah yasin itu ada pernah hafalnya tapi hafal jadinya karena rutin rutin apalagi 10 ayat kalau bisa 110 surah al-kahfi karena bacaan yang disunahkan untuk dibaca pada setiap malam setiap malam Jumat atau hari Jumat siapa yang mahapal 10 ayat surah al-kahfi Alhamdulillahilladzi <usuk> anzala ala abdihil kitaba walam ya ja'allahu iwaja ayat pertama iz awal fityatu ilal kahfi faqalu ayat ke-10 amun oh, kita baca akan tugang ayatan sing lawasan iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina itu ayat ke-10 lamun rutin Pak tiap hari hafal membacanya jangan pun yang 10 ayat terakhir 110 surah al-kahfi banyak orang-orang tua bari itu nang hafal dan manfaatnya luar biasa Manfaatnya luar biasa Allah bentengi Daripada Dajjal Usima di, dilindungi Terlindung Daripada Dajjal Memang Kalau Dajjalnya datang Kadang mungkin kita bertemuan Dan kita jangan berharap bertemuan non-Dajjal Karena zaman Dajjal itu turun Adalah zaman yang terburuk tapi pengaruh-pengaruh Dajjal hari ini, fitnah-fitnah Dajjal hari ini sudah berhamburan datang ke tengah kehidupan masyarakat kita. Kalau Bapak ingin mengetahui termasuk fitnah Dajjal itu apa, pada saat Islam itu dianggap sama dengan keyakinan yang lain, pasti itu sudah wakil Dajjal yang menyampaikannya. Pada saat Al-Quran itu... Dianggap sama dengan kitab lain, pasti ini tangan-tangan kanan Dajjal. Karena tujuan pertama Dajjal itu mengkaburkan Islam, mengkaburkan Islam. Terakhir ini ada lagi tangan kanannya, musuh Pancasila adalah agama. Wah, macam-macam, Pak, macam-macam. Ini mari kita bentengi dengan 10 ayat pertama di surah Al-Kahfi. Banyak lagi fitnah-fitnah yang lain. Saking dahsyatnya hari ini Pak fitnah Dajjal itu, orang Islam sudah malu memakai identitas Islam. Itu sudah terinfeksi kalau istilah corona. Terinfeksi dengan fitnah Dajjal. Umat Islam ini malu memakai identitas Islam nama bapaknya Ismail, sepuluh anak ke nama Islamnya. Padahal nama bapaknya nama Nabi. Nama Nabi, anaknya sepuluh hikung ke dalam nama Islam. Kalau orang kada tahu itu anak Pak Ismail, maaflah bukan Ismail, pian contoh akan aja. Kalau orang tahu, kada tahu bahwa ini anak Pak Ismail, ini Islam kada nama nama anak ini. Jadi Orang sudah malu pakai identitas Islam. Ulun sering ditanyai tentang nama anak, karena biasanya orang langsung saat minta tausiahnya, tausiah tasmi hakikah, ngarannya siapa. 70% yang ditawarkan nama Islam itu dirubahnya. Tapi ulun kadang menganggap jopang. Meminta tapi kadang di asinya. Anak ulun bebinian Ustadz namanya siapa? Hadijah bagus banarjo Oh ketua anjirnya. Nang tuha tu umur. Nang tuha tu umur gak ada nama, nama kada nang tuhanya. Artinya orang sudah mulai alergi dengan nama-nama islami. Nama-nama islami. Yang paling banyak siapa? Perempuan namanya Imelda. Imelda tuh memang mantan ibu negara tapi bukan is Islam. Kenapa orang Islam bangga dengan nama-nama orang-orang yang bukan Islam? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah At-Taubah melarang umat Islam kagum dengan orang yang bukan Islam. Apapun prestasi yang dia dapatkan. Apapun prestasinya yang dia dapatkan di tengah kekaguman umat kepada orang yang bukan Islam dengan prestasi yang tinggi, di balik itu banyak umat Islam yang lebih daripada itu. Banyak yang lebih daripada itu. Tapi kecenderungan fitnah dajjal mengkaburkan nilai-nilai, nilai-nilai Islam pada zaman sekalian, mengkaburkan nilai-nilai Islam. Hukum-hukum sudah mulai disamar-samarkan. Pembagian-pembagian hak waris tidak lagi dipakai sesuai dengan para id. Surah An-Nisa ayat 10, 11, 12 Seterusnya Itu kada tepi terpakai lagi ya. Mari kita bentengi diri kita Dengan memperbanyak membaca Surah Al-Kahfi Kemudian Apalagi yang Nabi pernah pesankan Surah Ayat Kursi Surah Al-Baqarah ayat 200 55 ya. Al-Baqarah 255 ayat kursi. Kadang-kadang ayat ini diperlukan orang pada saat orang mencari kursi. Pada saat kursinya dapat ayatnya kada dibaca lagi. Ayatnya kada dibaca lagi. Padahal ayat ini bukan untuk mencari kursi. Rasul dalam tiga hadis menyebutkan ayat kursi itu dibaca pada tiga tempat. Yang pertama izah Qur'at Habudwatan jika membacanya pada pagi ujirat minha hatta tamshi dilindungi oleh Allah sampai sore wa idza qara'at hina tamshi ujirat minha hatta tusbih apabila membacanya sore hari Allah lindungi sampai pagi ini yang nampai sampaikannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada berita hoak dari dari hadis-hadis yang sahih. Satu. Yang kedua ayat kursi itu dibaca Iza awaita ila firasyika. Faqra ayatul kursi. Fa inna kalan yazal alaika min Allah hafizan. Wa la hatta tusbih. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari 2311. Siapa yang hendak sampai, hendak naik ke atas pembaringan, kemudian baca ayat kursi, maka Allah akan menjaganya selama dia tidur. Dalam hadis yang lain, Allah utus seorang malaikat yang menungguinya waktunya guring, sehingga semalaman suntuk, setan kedawani masuk ke dalam tidurnya. Apa bukan penting, Pak? Ini penting luar biasa, Pak. Ayatnya yang kita baca setiap kesempatan setiap hari hafal berataan hafal 90% bahkan kadang bisa 100% pian hafal karena meminandui ayat kursi itu kadang kadang Kalau pian baca Quran setengah jam kadang data sambat kursi berarti lain ayat kursi. Bilada wasi'a kursi yuhus wal ar. Kemudian waktu membaca ayat kursi yang ketiga An Abi Umamah radhiyallahu an qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara ayatul kursi fi duburi kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ay Siapa yang membaca ayat kursi di setiap selesai salat fardu Insya Allah, 100% malam ini bagi kita baca ayat kursi. Setelah imam, Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullah. Dalam zikir, ba'da sholat, ada ayat kursi. Kita baca ayat kursi, dimanapun kita menempatkannya, yang jelas rasul tidak pernah lupa dalam membaca ayat kursi di setiap zikir setelah sholat. Tidak ada yang berani menolak dan melarangnya pada saat Allah ingin masukkan dia ke surga. Artinya bukan ayat-ayat sembarangan. Memang Al-Quran tidak ada ayat sembarangan. Tidak ada ayat yang sembarangan. Tapi ayat-ayat ini adalah ayat yang Nabi perintahkan kepada kita untuk dibaca. Yang belum kita sampaikan pada kajian tanggal 9 Julhijjah itu, 6 bulan yang lewat, adalah hadis yang ke-15. hadis yang ke-16 dan ke-17. Hadis yang ke-15, bismillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah berkata, "Ya Rasulullah, alimni al syai'an. Aqulu idza awaitu ila firashi" Wahai Rasul, ajarkan kepadaku aku sesuatu yang ku baca apabila sudah aku naik ke pela, pelam, pelaminan turun malam pertama lah naik ke kasur gitu aja apa ya Rasul yang ku baca ajari naik ke atas ranjang ulun aja turunnya selingalihan jadi ya. naik ke atas pembaringan. Maka pakola maka Nabi bersabda kepada Abu Hurairah, Iqra, kul ya ayuhal kafirun, la abdu ma ta'budun, ta walla antum abdun ma abd, walla an abdun ma abdum, walla antum abdun ma abd, lakum dinukum waliyadin. Pianya menunjuk suruh bedarau pasti hafal seberataan bacanya, karena itu ayat favorit. Maghrib, kuliah, isya, kuliah, subuh, kuliah, sholatnya di rumah, cucu sudah, ayat-ayat pendek, jus 30 tuh sudah hafal, diprotesnya leh cucu, kayanya enggak kuliah, enggak kuliah aja, coba menandakan di di protes cucu tuh sholatnya berjamaah, hmm. tapi tiga waktu sholat nang di Dijaharkan hingga kuliah ayat poporit solat sunnah setelah tawab kuliah apalagi ayat-ayat dan solat-solat sunnah tu banyak kuliah dan kul kulhu Allah kata Nabi jika kamu baca itu setiap hendak guring wahai Abu Hurairah fa Innaha Bara'atun minasyirki kamu terlindung daripada syirik wahai Abu Hurairah Bagus banget ini dibaca Di tengah kehidupan kemusyrikan Yang hampir tidak terbendung lagi Dalam kehidupan umat Hari ini sirik Ibarat api itu kena kehawaran lagi Hampir kena kehawaran bahwa akan pemadamnya Sebelah sini Sebelah sini kita bakar Api sirik hari ini Menjadi-jadi Api sirik hari ini Menyebar di tengah kehidupan umat maka Allah subhanahu wa ta'ala mengancam Jika kita tidak peduli dengan kemusyrikan Apa yang Allah sampaikan dalam surah at taubah Ayat 21 kalau tidak salah Kalau kalian salah cari aja mulai awal sampai terakhir Surah at taubah itu ada ya. Apa? An-Nallaha bari'um minal musyriki Allah memutuskan hubungan dengan orang yang syirik dan Rasul pun memutuskan hubungan. Apa nyaman kita diputus hubungan oleh Allah Ta'ala Tiga hari aja bini kada menagur Naik tensi pak Kada ditagur Bini tensi naik Allah memutuskan hubungan Allah berlepas diri Kepada orang yang menyekutukan Allah orang yang sirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memutuskan hubungan. Ini satu bencana yang kada terhitung dasarnya. Agar kita tidak terperangkap kepada syirik, biasakan sebelum tidur untuk membaca kuliah ayuhal kafirun. Kuliah ayuhal kafirun. Idza awaita ila firasyika faqra qul ya kafirun hatta tamurra bi fa innaha Apabila engkau sudah naik ke pembaringan, ke kasur, siap hendak berabah sudah. Maka bacalah kuliah ayuhal kafirun hatta akhirihah. sehingga sampai terakhir. Sampai terakhirnya kuliah ayuhal kafirun apa? Lakum lakum dinukum waliyadin. Fa innaha bara'atun Maka ada kelepasan daripada syirik. Dilepaskan daripada mensekutukan Allah. Apabila Allah melepaskan seseorang daripada mensekutukannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi orang-orang yang paling Allah benci, sampai Allah berkata akan putus hubungan dengan orang yang syirik kepada orang yang menyekutukan Allah. Kemudian Rasul memadahkan seperti itu. Rasul mengatakan, bacalah surah-surah Al-Kafirun, surah, -surah Al-Kafirun Al di saat kita mau tidur, maka sebagai kelepasannya daripada menyekutukan Allah. Insya Allah kalau kuliah kadang alih lagi kita maafalnya. Cemas sekalian rahimakumullah. Perlu jua kita ini untuk belajar memperdalam Kayak fiat, kaifiat fiat tuntunan-tuntunan nabi di waktu hendak guring supaya tidur kita berpahala pada saat kita mencontoh seperti tidurnya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aturan apa yang nabi pakai sebelum nabi tidur Di antaranya Rasul mensunahkan membaca surah Al-Kafirun dalam sebuah hadis dari Abu Barzah radhiyallahu anha. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqrahu an-nauma qabla al Isya. wal hadis ba'daha hadis diriwayatkan Imam Bukhari banyak pak ya ini sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat tidak suka tidur sebelum isya Nabi kata ketujuh gurengin bah maghrib. Yakrah kalimatnya dibenci. Nabi benci kepada orang yang tidur sebelum isya dan orang yang berdebat bapander nang bermanfaat sesudah isya. Artinya apa? Kalau kita perlu makan setelah isya, setelah makan sudah siap-siap aja ke pembaringan. Karena orang yang melambatkan tidurnya pasti tahajud kada terbangun. Kalau zaman kita masih mending. Di zaman Umar bin Khattab sebagai khalifah, Umar sendiri yang turun ke jalan-jalan dengan pentungan mencari remaja-remaja yang begadang sampai tengah malam. Ulur biasa. Umar yang rajianya. Umar sebagai khalifah, Umar berjalan keliling mencari orang-orang yang tidak tidur sebelum sesudah sesudah isya. Kenapa? Karena orang yang tidur lama sampai tengah malam baru tidur pada saat Allah menunggu kita di dua per tiga malam dia sedang terlelap tidurnya, sedang terlelap tidur. Jadi ber bekisah, ngobrol Bapak Pandera nang kada bermanfaat maka, ini, ini Pak. Ada terasa, bertang malam, imbah datang, kisah sebuting, tertawaan pulang, habis pulang, secangkir kopi, aduk pulang, tengah malam. Itu paling gak ada ketujuh, Nabi Muhammad SAW. Artinya, kapan tidur kita? Mbak, ada Isa tanpa banyak urusan tidur. Silahkan, kecuali ada hal-hal tertentu, ada hal tertentu, ada kajian, Mbak. Ada Isa, silahkan tunggu. Nih malam ini neolon malam hanyar guring nah, karena berjanji untuk tukang urut imba isa. Aja saya jam sembilan nunda tangi amun sudah jam sembilan dikacaknya kacaknya saya jam paling kada jam sepuluh, jam sepuluh. Ulun tuh ketujuh urut malam tuh teguring pak apabila sambil diurutnya ta. Nah, yang kedua, yang kedua, Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, izah tamat ja a a -salam. Kita kadang-kadang ada -kadang -kadang tempat kayak juga. Apabila engkau hendak mendatangi tempat tidurmu, maka berudulah seperti udumu hendak solat. Kayak udu biasa, udunya baik-baik, hendak guring. Banyak hadis-hadis ini ulun sampaikan, nang disanggah Maaf ibu-ibu, kajian ibu-ibu banyak. Kayak apa Ustadz, imbah naik ke paguringan, batal kami jar. Begatukan dan macam sebagainya. Kada apa-apa, Jalur lebih pada begatukan, mungkin kada jadi masalah. Kada masalah, jangan itu dikhawatirkan. Pacangan batal Jual naik ke sana, jangan dikhawatirkan. Baudu dulu naik. Hendak, hendak ke atas Peguringan Hadis ini dilihatkan membukhari 247. Diwayatkan Imam Muslim 2710. Hadis sahih Pak. Hadis sahih. Kemudian apa lagi yang Nabi sampaikan? Diwakilkan membuka Bukhari dan Muslim. Il sakikal aiman. Jika kamu naik ke atas pembaringan dan kamu tidur, miringkanlah dengan lambung kanan di bawah. Lamun guring apalagi senang pemiring maka miringnya jangan lambung kiri di bawah lambung kanan di bawah kepala ke sebelah ke sebelah kanan kaki ke sebelah kiri lambung kanan di bawah kalau guringnya habis isa pakai bantal kalau guringnya habis tahajud jangan pakai bantal tangan dibantalakan Nabi Imam Malik mempraktekkan seperti ini jadi habis tahajud ada kurang lebih 30 menit Waktu bisa datang guring Waktu subuh datang guring Bantalakan tangan Karena tangan yang dibantalakan Karena yang membangunakan kita Paham ya kalau Apabila setengah jam Dirabahi Tangan kesamutan Apabila tangan kesemutan, Bangun sholat subuh parak Apabila tangan kesamutan Bantal pian ambil Iya sudah Subuhnya pukul tujuh Nah, subuhnya jam 7. Jadi, ittaji sakikal aiman. Jika miring, miringlah lambung kanan di bawah. Lambung kanan di bawah, di bawah. Kalau terbiasa, Pak, bernapas tuh rasa lapang. Nyaman bernapas tuh apabila lambung kanan di bawah, apabila lambung kiri tuh nang di bawah, walau a'lam mun mengerti kesehatan. Bernapas tuh rasa rasa sasak. Rasa sasak ta'ala Abu Daud Yang meriwayatkan Tidur yang paling dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala Dengan posisi tengkurup Guring yang paling Allah murkai itu berarti harap Maaf Kalau Umar bin Khattab menemukan seorang tidur tengkurup di masjid Umar tidak menyentuhnya pakai tangan tapi kaki Umar, kaki Umar menyentuh kakinya bangun. Allah murka tidur dalam keadaan tengkuruk. Ujar nih ada jamaah nang ada kota guring. Pabila kada beti harap ini harus dirubah benar posisinya. Karena tidur dalam keadaan beti harap tu tidur yang sangat dibenci oleh oleh Allah Subhanahu Wataala. Bismillah. Kemudian hadis yang berikutnya kada ta'amalkan juga. Ulun oh, kada ta'amalkan, amalkan pakai ini. An Ibnu Umar anna Nabi sallam kana tahilul bil ismit. Kullu laylatin qabla ayya nama kulli ainin salasa. Hadis sahih diriwayatkan Imam Ibnu Majah. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhumah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hendak tidur itu Nabi memakai celak Tapi celaknya dari apa? Dari batu celak Kalau kita di Makkah itu ada batunya Batunya Di waktu kami sa'i, oh, maaf Melontar di Mina Orang Arab mem menghadapi batu-batu celak dijualnya Dijualnya, dikawainya ulun Dibarinya sebiji, halal jarnya Imbah itu, aku betapun bang lo nikam bahasa kita tena. Jurun apa nih takun Ini apa ngarannya bahasa Indonesia? Hujan ulun celak, celak bahasa Indonesia. Ulun ambil bariannya tadi, kami tinggalkan kada jauh lagi ulun. Celak bagus, celak bagus. Hanya belajar sudah dijualnya. Jadi ini nang pina lancar banyak nyambat nang bahasa-bahasa kita tuh paling betakun itu-itu aja jua tahu. Celok bagus, celok bagus jarnya. Paham orang kita. Dengan batu ismit. Ismit tuh batu yang dari celak. Jadi boleh Nabi mencelaki matanya itu setiap satu mata tuh tiga kali. Tiga kali. Pawadahan nang naik haji bahari itu menukar wadah celak Wah ini kebanyakan celaknya sudah di Indonesia yang belum tentu bersumber daripada batu batu ismet itu, kadang ada lagi. Jangan dicelaki pakai tuliskaning kabur mata, kabur mata. Jadi dengan batu ismet ada wadah celak yang bercelup itu akan digesekakan... tiga kali setiap satu mata. Ini diamalkan Rasul setiap malam, bapak. Diamalkan Nabi Muhammad SAW setiap setiap malam. Ada lagi hadis yang terakhir tentang tidur malam, tentang menjelang tidur. Iza ila Apabila kamu sudah naik ke tempat tidur, pal yakhus dakhilata izari. Hendaklah engkau ambil ujung kainmu. Apabila hendak guring, Ambillah ujung kainmu Untuk apa mau Ambil ujung kain Palyan put biha Pirosih Hendaklah engkau kibaskan Tilamnya Seprainya Artinya pada saat kita siap hendak guringan Mau itu suami, mau itu istri Kada perlu bahayirian Dikebut dulu Ujung kain bersihkan tempat tidur pada saat membersihkan tempat tidur di kibas, Allah kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kibas tempat tempat tidur. Karena kamu tidak akan tahu apa yang terjadi setelah apa yang terjadi setelah itu. Jemaah sekalian, apa yang Nabi sampaikan dalam hadis-hadis yang sahih ini gawiannya tuh kada tepingali. Tapi kebanyakan kita kada Karena apabila mata mengantuk, kada ingatan lagi itu. Kada ingatan lagi itu. Padahal apalagi nang Nabi suruh hendak guring tu. Inna Nabi sallallahu alaihi Artinya Nabi mempraktekkan. Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah yang sangat mengerti bagaimana Nabi hendak tidur. Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam Kana iza awa ila pirashihi Pi kulli laylatin apabila Nabi hendak tidur setiap malam jama'a ah kafai Nabi menggabungkan dua telapak tangannya hendak guring digabungkan dua telapak tangan kemudian ditiup Nabi Rasul mengambil bahasa meniup itu napasa napasa itu tiupan yang kada kencang kalau tiupan kencang tuh dan ditiuplah tiupan yang kencang. Jadi nufi itu tiupan yang kencang. Jangan kencang benar meniupnya. Karena Rasul mengambil bahasa napasah itu tiupannya kada kencang. Maka meniuplah dengan tiupan yang pelan. Uh. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq kul auzu birabbin nas ulun cepat aja sumayam saho biha manistato bi jasadi kemudian setelah dibaca tiga surah itu kul huwallah kul auzu bir falak kul auzu birabbin nas disapuakan ke sekujur tubuh yabda'u bihi ma ala ra'sih dimulai tangan keduanya di atas di atas kepala nang mana nang sampai menang kada sampai kada nang mana nang sampai sekujur tubuh kita jamaah rahimakumullah ini dipraktekkan oleh nabi setiap malam yang kita hampir tertinggal ini setiap malam hampir tertinggal setiap malam banyak kayak lagi nah hadis-hadis hendak -hadis guringan tapi Isa sudah sampai kita habis Isa disuruh guringan Insyaallah Bapak pada kesempatan lain kita sambung lagi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.